Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahmakumullah, semua kita punya kekurangan. Sebaik-baik orang yang punya kekurangan, dia tidak menampakkan kekurangan itu, tidak menyebarkan kekurangan itu di sosial media, dan tidak berusaha mempengaruhi orang lain agar meniru kekurangan itu. Dan dia berusaha sebelum matinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan itu. Tidak menyisakan sisa jejak kekurangan tersebut, entah itu ditiru orang lain atau dia meninggalkannya dibawa mati. Saudaraku, setiap kita punya dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa itu tidak disebarkan, sehingga banyak orang meniru. Saya menemukan ada seorang yang masih berbangga-bangga dengan dosanya, dan dibiarkan itu dosa menyebar di sosial media, sehingga jejak masa lalu itu masih terus di tangan banyak orang, dan tidak mustahil banyak orang menirunya. Ingat bahwa Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang melakukan sebuah dosa, falahu wizru, wizruha wa wizru man amila biha, lalu dosa itu banyak orang yang menirunya, maka orang tersebut menanggung dosanya atas perbuatannya, juga dia akan memikul dosa orang lain yang mengikutinya. Misalnya nih, anak-anak kecil, ya, kamu suka main game. Lo suka main game. Lalu kamu ngajak kawan-kawan kamu supaya suka game. Maka yang main game dosa, terus dia harus memikul dosanya orang-orang yang ikut kamu main games. Kamu nonton maksiat, kamu dosa, lalu kamu ngajak teman-teman kamu supaya nonton itu yang dosa itu, maka kamu harus memikul dosa teman-teman kamu nanti di akhirat. Jadi jangan mula-mulai dosa, karena setiap dosa itu adalah bahan bakar neraka. Mau enggak masuk neraka? Enggak mau. Makanya mulailah dengan akhlak mulia mulai sekarang. Belajar menjadi orang baik. Jangan buang-buang waktu. Bagi waktu kamu. Sebelum maghrib, habis sekolah, boleh main sebentar. Tapi setelah maghrib, kamu berusaha belajar Quran, baca Quran sampai isya. Setelah isya, tidur. Mengapa? Karena kamu nanti bangun sebelum subuh. Nanti sholat subuh, kamu bangun untuk sholat subuh di masjid. Halo Raihan, sering bangun sholat subuh enggak? Mana Ustaz enggak melihat? Ingat ya, siapa yang mengajak teman-temannya terlambat tidur, main, akhirnya temannya tidak bangun sholat subuh, maka yang mikul dosa siapa? Yang pertama-tama tadi, dia memula-mulai dosa. Begitulah sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, segera bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Mengapa? Allah tahu kita punya dosa. Karena Allah yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah tahu sifat kita. Allah tahu kebiasaan kita. Allah tahu kekurangan kita.
Allah tahu bahwa kita banyak dosa. Makanya oleh Allah dibuka pintu taubat. Tapi seburuk-buruk orang adalah dia tahu berbuat dosa lalu dia tidak mau bertobat. Karenanya Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan paling baiknya orang yang berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan apa nasihat para ulama di sini. Likulli insanin aibun. Setiap orang punya cacat. Wa akhaful uyub ma la takunu lahu athar tabqa. Dan seringan-ringannya atau paling ringannya aib adalah yang tidak berbekas, yang tidak meninggalkan jejak. Maksudnya apa? Ada dua. Pertama, aib itu tidak mempengaruhi orang lain. Dosa itu tidak mengajak orang lain. Yang berbahaya adalah ketika ternyata dosa itu disebarkan supaya banyak orang lain yang ikut. Ini namanya meninggalkan jejak. Dia mati dalam kuburan, dosanya masih mengalir. Dari mana dosa itu? Dari orang-orang yang mengikutinya. Bayangkan coba, kalau jutaan orang ikut dosa itu, maka dia harus menanggung beban dosa dalam kuburan. Yang kedua adalah dia sendiri bertobat. Ini makna ma la takunu lahu asarun tabqa. Sebaik-baik aib adalah yang tidak meninggalkan jejak. Tidak ada orang ikut sesudahnya karena dia memang tidak menyebarkannya. Yang kedua, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa itu tidak dibawa mati. Di dalam kuburan dia sudah bersih. Pak Ustaz, apakah orang yang bertobat dari dosa besar diampuni dosanya? Atau bayutamhu ma qablaha? Tobat itu otomatis menghapus yang sebelumnya. Caranya bagaimana? Pertama, jangan mengulangi dosa itu. Kedua, menyesal. Kalau tidak menyesal bukan tobat. Yang ketiga, dia bersungguh-sungguh mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Maka dia sesudah itu lebih baik hidupnya. Kalau dia dulunya suka makan harta haram, suka riba, suka berbuat dosa, maksiat, zina, dan sebagainya, maka setelah itu dia rajin sholat berjamaah di masjid, dia rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin sholat tahajud, maka tabiat kebaikan akan menghabiskan dosa-dosa seperti api memakan kayu bakar. Innal hasanat ta'kulus sayyiat kama ta'kulun narul hatab. Tabiat kebaikan memakan keburukan seperti api memakan kayu bakar. Ingat ini nasihat. Likulli insanin aibun. Setiap manusia punya aib, punya cacat, punya dosa, punya kekurangan. Wa akhaful uyub ma la takunu lahu atharun tabqa. Dan paling ringannya dosa, paling ringannya aib, paling ringannya kekurangan yang tidak meninggalkan jejak dan tidak dibawa mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.